www.pertamina.indonesia.co.id selalu siap melayani kebutuhan furnitur Anda. Ya. Ya, kali ini saya akan mereview lemari pakaian yang sangat minimalis dan terbuat dari full kayu jati. Dan tentunya sangat awet dan juga sangat mewah, ya. Ini dengan desain klasik kombinasi modern yang sedikit lebih nyentrik lah, ya. Kita akan melihat dalamnya seperti apa. Yuk kita buka. Oh, kita buka dulu kuncinya. Di sini ada 4 tundan atau 4 rak, ya. Ini fungsinya untuk meletakkan baju. Di sini juga ada laci. Nah, sini untuk menyimpan harta benda atau apapun saja yang kalian punya untuk disimpan di sini, siap untuk menyimpan. Oke? Ya. Ini kita finishing menggunakan bahan melamin dengan warna asli natural kayu jati yang terbuat dari kayu jati TPK Perhutani yang sudah teruji kualitasnya di Indonesia, bahkan banyak sekali yang diekspor ke luar negeri. Ya. Ini dalaman yang satunya kita lihat. Nah. Untuk kalian yang memiliki rumah yang desainnya tidak begitu luas, kalian bisa menjadikan salah satu rekomendasi lemari ini untuk melengkapi kebutuhan furnitur rumah Anda. Karena ini tidak makan tempat, karena terbuat dari kayu jati dan pintunya juga sliding, minimalis desainnya. Ya, untuk harganya kalian bisa menghubungi saya di sinilah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti perkembangan dari video-video kami, kalian bisa aktifkan tombol lonceng di atas ini. Ya, kalau kalian merasa video yang kami buat ini bermanfaat, kalian bisa share ke kerabat ataupun teman-teman yang lagi mencari furnitur. Ya. Oke, ini dalamannya full kayu jati. Kayu jati tua asli, bukan kayu jati muda. Dan kalau kalian penasaran ingin menghubungi website kami, kalian bisa menghubungi di sini ya. Oke. Ini kita kasih warna luster di beberapa ukirannya, ya. Dan ini tarikannya masih asli, belum dibuka dari pabriknya, ya. Ini ada kuncinya. Oke, ini bagi warna yang tidak di luster ada di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Putri di Jakarta Selatan yang sudah percaya kepada Mebel Indonesia yang memesan beberapa furnitur ini. Oke, ini sudah jadi dan sepatnya kami kirimkan ke rumah Ibu. Oke, di dalam juga ada kamera bisa mendekat. Di dalam. Beliau memborong furnitur kita. Oke. Ya, inilah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video-video kami. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semua. Dan semoga bos-bos ditambah rezekinya dan bisa memborong furnitur-furnitur kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.